kerajaan langsung tidak nak menyelesaikan isu apa dan sehingga ke hari ini di peringkat Kementerian Dalam Negeri tidak ada menubuhkan apa-apa juga jawatan kuasa untuk menilai. Menteri Dalam Negeri kata setiap kes dalam tahanan ini akan direview satu persatu. Siapa yang review dan bagaimana kaedah itu dinilai pun kita tak tahu lagi. Adakah satu jawatan kuasa, satu badan khas ditubuhkan untuk melihat dan apakah jawatan kuasa ini ditubuh menilai semula untuk membebaskan awal atau tidak langsung. Semua tertanya-tanya apa yang sedang Kementerian Dalam Negeri buat. Apakah ada effort untuk bebaskan awal? Satu. Atau apakah ada effort untuk menilai sungguh-sungguh situasi tahanan dalam dalam tempat menteri sekarang? Perkara itu pun masih menjadi tanda tanya. Dan mogok lapar yang dilakukan oleh tahanan untuk mendesak supaya perkara itu dilakukan. Dan kita yakin ada tahanan yang akan dibebaskan pada bulan Oktober. Kalau itu jadual awal dah hampir untuk dibebaskan, tapi turut melakukan mogok lapar kerana berasa ragu-ragu dengan status pembebasan. Apakah benar dia akan dibebaskan pada bulan Oktober? Apakah benar kerajaan akan bebaskan? Dia juga tertanya-tanya dan akhirnya dia melakukan mogok lapar untuk mendesak ada satu kepastian dan tanggungjawab daripada peringkat dalam negara. Siapa tu yang akan dibebaskan? Fazlullah. Fazlullah Abdul Razak akan dibebaskan pada bulan Oktober pada ikut jadual sebab dia ditahan pada 2010. Okey. Tadi saudara ada cakap isteri Razak Hassan iaitu Nurhani Onim kena desak oleh kerajaan untuk dan diugut supaya suaminya tidak meneruskan mogok lapar. So boleh tak jelaskan allegation itu? Sebenarnya sebab terlalu takut, isterinya memohon kepada pihak JMI untuk tidak menghebohkan benda ini. Apa yang berlaku ialah apabila polis Bukit Aman datang kepada rumah Puan Nurhani ataupun Puan Aina, isteri kepada Razak Hassan di Ulu Teberau, Johor Bahru. Pada hari yang lepas, pada hari Rabu jam 12:30 hari puan kemarin lah ya kemarin lah okay. kemarin lah hari Rabu okay. Pukul 12 okey oleh pegawai Bukit Aman, polis Bukit Aman, tiga orang, dua perempuan dan seorang lelaki datang ke rumah puan Aini ini. Hanya satu tujuan, meminta Puan Aini menarik semula laporan polis yang dibuat akibat suaminya dipukul dalam tahanan. Suami Puan Aini ini, Cik Razali ini, dipukul sewaktu dia mengadakan mogok lapar. Dia dipanggil ke pejabat, pegawai jabatan penting, dan dia dipukul di pejabat itu. Dia terajang dan diludah di muka. Dan apabila kita tahu benda itu melalui lawatan kita pada 1 Jun yang lepas, Puan Aini buat laporan polis pada 2 Jun. Dan pada hari Rabunya, 4 Jun, pada hari Rabunya, polis datang, polis Bukit Aman, bukan polis Kemunting, bukan polis Taipei. Polis Bukit Aman datang ke rumah Puan Aini di Ulu Teberau untuk ugut dia, sila tarik balik laporan. Dan kenapa kita kata ugut? Sebab dia ada kata macam ni. Puan Aini ni warga negara Indonesia, datang ke Malaysia menggunakan visa ikut suami, dan visa ikut suami ini akan tamat pada bulan September ini. Dan dia kata, sila bagi kerjasama, lagipun visa pun akan tamat bulan September ini. Dia bagi ugutan dan Puan Aini ni berasa takut dan dia minta kepada kita supaya jangan hebahkan benda ni. Tapi kita di peringkat dengan peguam, dengan JMI, kita mengatakan benda ni bukan benda main-main. Kalau kita diamkan benda ni, kezaliman ni seolah-olah kita biarkan. Dan inilah benda yang perlu diketahui umum. Dan kita akan pastikan kita berhubung dengan peguam untuk berbincang situasi ugutan yang berlaku. Satu lagi mengenai dengan KDN. Apa pegawai yang pejabat tidak dibenarkan untuk nak bercakap dengan Malaysia Kini, anggota-anggota Malaysia Kini mengenai dengan perkara ni, apa pandangan saudara? Pandangan dia, kita nak tanya apa yang dia nak sembunyi. Jika benar dia transparent, telus, dia perlu bersifat transparent, dia perlu bersikap open to the public, menjelaskan kepada wartawan apa yang berlaku. Satu. Yang kedua, jika benar tuduhan-tuduhan ini yang dikatakan tak betul, yang kita kata Razali Hassan tak betul, maka dia sepatutnya membuka ruang perbincangan dengan orang luar, termasuk wartawan, bukannya menutup terus. Maknanya, pertuduhan dilontarkan, dakwaan keluarga tahanan dakwa suami dipukul. Kem tahanan kamu sepatutnya membuka ruang supaya orang bertanya betul ke tidak, tapi dia menutup ruang. Maknanya ada, dia mencuba melindungi sesuatu dan cuba menghadkan maklumat daripada keluar. Dia bukan saja tak membenarkan wartawan telefon, tapi dia juga tak membenarkan tahanan yang bermogok lapar buat panggilan kepada keluarga. Ini yang berlaku dalam sana. Dia cuba menghalang sebarang maklumat.
kepada MalaysiaKini.com. Kepada MalaysiaKini. Kepada MalaysiaKini.